Halo, aku lagi off-road sama Geo Adventure. Lihat nih. Oke, sekarang kita lagi mau ke Sukawana. Nanti kita keluarnya di Grafika Cikole. Grafika Cikole. Sekarang kita bersama teman-teman Geo. Lihatnya di sini. Oke, sekarang kita udah memasukin kawasan Sukawana. Di belakang aku tuh tepatnya ada kebun teh. Tuh, lihat tuh, bagus kan? Jadi kalau misalnya off-road bareng kita itu selain menikmati indahnya alam, kita seru-seruan bareng di sini gitu. Oke, terus saksikan seruan kita di YouTube channel kita di Geo Adventure Indonesia. Dadah. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go work, but you gotta put work. Nyampe di pos 1 nih teman-teman. Teman-teman boleh lihat nih suasananya sejuk banget. Jadi kalau misalnya teman-teman gabung sama kita seru-seruan bareng kita, tentunya kita bakal nikmati keindahan alam yang ada di sini gitu. Kita akan ngelewatin 3 pos. Pos pertama itu adalah Kebun Teh Sukawana, kedua ada Leuweung Kunti, dan nanti yang terakhir itu ada dan Yumari, bisa dibilang Yumari ya? Iya. Sekarang kita akan memulai perjalanan kita kembali. Kita bakal menuju ke pos 2. Di pos 2 itu namanya Leuweung Kunti. Kalau teman-teman penasaran dengan nama Leuweung Kunti, ada apa di Leuweung Kunti? Saksikan terus. Jangan, don't go anyway. Mobil kita ada kendala nih sedikit. Ayo lihat, kita lihat yuk. Mobilnya kenapa? Yang mana sih? Depan ya. Oke, mudah-mudahan perjalanan kita berjalan dengan lancar. Tapi kayaknya itu yang di depan udah pada mulai maju lagi.
nyampe di Benteng Sejarah Belanda ya. Dan sekarang kita itu jadi di sini tuh ada tempat istirahatnya, rest area gitu. Rest area lah kalau di jalan tol itu. Cuman kalau di sini bukan jalan tol sih. Kita tanya-tanya gimana nih kesan dan pesannya selama perjalanan, seru apa enggak? Yuk kita tanya yuk. Yuk, yuk, yuk. Biasa dengan medan yang luas. Baru setengah sampai, perjalanan nih Pak. Baru setengah? Ya, lagi itu lebih ekstrim dari tadi ya. Iya, sampai terkejut-kejut saya. Gimana Bapak tadi rasanya? Rasanya? Enak. Oh, lumayan nih, kotor semua ini. Oh, kotor-kotor semua. Seru nggak Pak? Oh, lumayan deh, seru sekali. Sekali ya Pak. Terlalu nyaman sehingga sampai kantuk-kantuk. Ayo, coba tanya-tanya lagi yang lain. Eh Bapak gimana tadi kesan-kesannya? Oh, baru setengah perjalanan? Mantap. 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 Iya. Mantap banget, Pak. Mantap sih. Ini baru setengah perjalanan, Pak. Mbak, mantapnya kamu jangan lihat kanan. Yang mantap jangan kayak di film, biasa gitu aja. Yang jelas sama Bapak lagi belajar, Bapak. Saya enggak usah nanya, sama enggak usah nanya. Yang penting orang-orang ini biasanya kerja, sekarang jadi anak kecil lagi. Gas. Lagi sama aku Lan, dan sekarang kita menuju ke pos 3. Pos 3 itu ada di mana Jun? Grafika Cikole. Ada di Grafika Cikole ya. Terus nanti kita di Grafika ngapain aja sih? Jadi nanti kalau udah nyampe di Grafika, kita ngadain sholat dulu atau makan-makan dulu, udah itu nanti kita langsung fanball. Nah, kalau misalnya fanball itu teman-teman pasti ada yang udah tahu, ada yang belum sih. Kan ya. Mainnya tuh kayak gimana sih? Terus pakai peluru yang kayak gimana sih? Jadi kalian cukup nonton terus video kita sampai akhir. Nanti di sana kita bakal bikin video juga lagi fanball. Ini jalannya ini seru banget loh. Ini sampai terombang-ambing kayak gini di lautan. Jalannya ekstrim banget ya, Miu. Ya kalau enggak ekstrim bukan offroad namanya, Mbak. Apa namanya itu apa? Kalau Mbak apa apa gimana gitu? Enggak, jalan tol. Ya, jalan itu. Dan memang di offroad juga ada rest areanya. Oh, iya, kita udah kesana ya. Let's invest kita ini. Cuman ala-ala offroad itu rest areanya beda teman-teman. Jadi kalian wajib dan harus cobain offroad itu bareng kita. Kayak gimana sih offroad itu, seru nggak sih offroad? Ya pasti seru lah ya bareng-bareng. Oke, sekarang kita udah nyampe di. Nah, sekarang kita makan tuh ada di sebelah sana tepatnya. Restoran Sunda. Ya, restoran Sunda. Jadi teman-teman jangan lewat, jangan sampai kelewatan sedikit pun.